Ya ditafsirkan apapun, silahkan. Belakangan ini heboh soal kode Presiden Jokowi yang menyebut pemimpin rambut putih. Terkait hal ini, Kepala Negara pun meresponsnya dengan mempersilakan untuk bebas ditafsirkan terkait rambut putih itu. Ia pun sempat menyebut Ganjar Pranowo yang berambut putih. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Jokowi saat meresmikan pembukaan Bahau Bide Bahana Tariu Borneo Bengkule Raja King atau Temu Akbar Pasukan Merah yang digelar di Rumah Radang, Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa 29 November. Saat ditemui dan ditanya awak media soal hebohnya rambut putih, Jokowi pun tertawa. Ia mempersilakan menafsirkan bebas pidatonya terkait pemimpin rambut putih. Kepala pemerintahan lantas menekankan seorang pemimpin bekerja dengan sungguh-sungguh pasti akan mempengaruhi fisiknya. Orang nomor satu di Indonesia itu menuturkan pemimpin yang berpikir bisa saja memiliki kerutan di wajahnya. Diungkapkan kerutan semakin banyak karena memikirkan rakyat. Bahkan disebutkan jika berpikirnya keras dan berlebihan bisa juga membuat rambut menjadi putih. Ia pun menegaskan rambut putih tidak merujuk pada sosok tertentu. Hal ini karena banyak tokoh di Indonesia yang berambut putih. Presiden Jokowi pun menyebut ada Menteri PUPR Basuki, mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Bahkan ia menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang sedikit memiliki rambut putih. Ya ditafsirkan apapun silahkan, tetapi memang dalam orang bekerja itu kalau kerjanya sungguh-sungguh, kalau kerjanya kerja keras itu pasti akan mempengaruhi fisiknya. Entah itu apa, saking mikirnya betul, mikir benar, wah kerutannya jadi, kerutan wajahnya jadi banyak. Termasuk juga rambut, mikirnya sangat berlebihan dan keras, karena ya bisa saja rambutnya jadi putih, kan itu aja. Apa kesinya, Pak? Wah, oh, tapi rambut putih kan banyak banget. Pak Basuki itu rambutnya putih. Pak Hatta Rajasa rambutnya putih. Pak Ganjar juga rambutnya putih. Siapa lagi yang rambutnya putih? Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!